Banjir rob melanda sejumlah wilayah di pesisir utara Kota Tegal, Jawa Tengah sejak akhir April 2020. Sejumlah wilayah di pesisir utara dilanda banjir rob yang biasa terjadi pada sore hingga malam hari dengan ketinggian air bervariasi sekitar 15 hingga 30 cm. Di tengah bulan Ramadan, kondisi ini juga mengganggu sejumlah aktivitas warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Limpahan air laut juga terpantau mengenangi akses jalan setinggi 15-30 cm juga masuk ke rumah warga. Data yang dihimpun dari petugas BPBD Kota Tegal, tiga kelurahan yang terdampak rob di Kota Tegal yakni Tegal Sari, Kelurahan Muara Reja di Kecamatan Tegal Barat, sedangkan satunya berada di Kelurahan Panggung di Kecamatan Tegal Timur. Pihak BPBD masih mendata jumlah rumah yang terdampak dampak rob. Sebab kemungkinan rob susulan bisa saja terjadi kapan saja mengacu cuaca ekstrim yang akan terjadi selama sepekan ke depan.